Makcik ya. Katung, katung, katung tu apa guys? Kreatif ya anak-anak muda Indonesia. Gitu. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Piye kabar semuanya? Nah, apapun saya mendoakan kepada anda dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak. Pada anda yang baru aja singgah, jangan lupa untuk anda subscribe HM Studio. Oke guys, gimana guys puasanya? Moga semuanya lancar aja guys. Dan guys, kita akan lanjutkan lagi reaction kita di mana kali ini kita nak melihat satu video yang pernah viral pada tahun 2022 guys. Videonya berkaitan tentang bagaimana cara anak-anak muda Indonesia bangunin orang untuk bersahur guys. Dan video yang kita akan react kali ini daripada channel 2, juta kali ditonton. Jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Dan katanya di sini, Siti Fatimah, ya Allah, viral dendang sahur Ramadan 2022. Walaupun video ni pada 2022 telah pun viral, tetapi bila masuk saja bulan puasa tahun ini, video ni kembali up guys. Dan guys, mari sama-sama kita lihat bagaimana cara anak muda Indonesia bangunin orang untuk bersahur guys. Okay guys, dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Dendang sahur Siti Fatimah. Asyik. Katung, katung tu apa guys? Katung menyanyi ya Allah, katung. Kreatif ya anak-anak muda Indonesia. Mantap guys. Gitu. Kalau di sini ya, kalau di tempat saya, anak-anak muda bernyanyi seperti ini, bersyair dengan untuk bangunin orang untuk sahur macam ni guys, saya pun akan turut join sekali guys. Mantap guys. Kreatif, kreatif, serius kreatif. Katung, nyanyi katung, 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 katung. Mantap muziknya. Lagi joget-joget bapak yang sedang tidur guys.
Masya Allah. Alhamdulillah guys, selesai tadi kita nonton video viral Siti Fatimah. Ya Allah, viral dendang sahur Ramadan 2022. Lagu yang pernah viral pada 2022 kemarin, dan ini merupakan aktivitas anak-anak muda Indonesia untuk bangunin warga mereka untuk bersahur. Sebenarnya guys, saya sangat kagum ya dengan kreativitas anak-anak muda Indonesia yang tak pernah kering dengan idea-idea mereka yang unik. Dan guys, kalau kita lihat aktivitas mereka sepanjang bulan Ramadan guys, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai kaedah yang mereka gunakan untuk mereka kejutkan warga untuk bersahur. Kalau kita lihat di YouTube, bermacam-macam guys, kompilasi-kompilasi video-video viral anak-anak muda Indonesia melakukan aktiviti-aktiviti unik seperti ini guys, untuk kejutkan warga untuk bersahur. Dan ini merupakan menjadi salah satu tradisi orang-orang Indonesia dan anak-anak mudanya untuk bangunin sahur. Kalau kita lihat guys, ada yang lucu, ada yang ngakak guys. Dan yang ini guys, Masya Allah guys, luar biasa. Bagi saya, kreativitas anak-anak muda Indonesia ni, mereka ni cukup berjasa guys. Jasa mereka ni cukup besar untuk bangunin warga-warga untuk bersahur. Besar guys jasa mereka. Kesimpulannya di sini guys, hasil daripada kreativitas anak-anak muda Indonesia ni, apa yang saya dapat lihat, ianya telah pun menjadi satu tradisi unik yang wajib dilakukan setiap tahun apabila menjelang Ramadan guys. Dan ini menjadi tarikan orang-orang daripada luar daripada Indonesia apabila melihat gelagat dan aksi-aksi anak muda ni, yang sungguh memberi inspirasi serta mereka akan mengagumi kreativitas anak muda yang berkembang dengan karya-karya yang unik dan pelbagai guys. Masya Allah, apa yang saya berani katakan di sini, inilah hal yang dinanti-nantikan guys. So, kepada anda guys, gimana guys menurut pendapat anda tentang video yang kita telah pun reactionkan sebentar tadi? Bagaimana keunikan kreatifnya anak-anak muda Indonesia ini? Mereka melakukan perkara-perkara yang jarang ada di negara lain guys. So, menurut anda bagaimana guys? Nanti jangan lupa untuk anda komen di ruangan komentar di bawah guys. Okay guys, moga bertemu lagi di next video yang akan datang. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reaction ke video ni, saya mohon maaf. Dan guys, jika anda suka dengan reaction ni, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga bertemu lagi di next video yang akan datang. Apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu, bye. Assalamualaikum.